maksudnya sedikit ya. Sayang, sayang ayo. Ini lucu banget ya film ini. Bang Andri di tas kali ya. Bang Sok, tukar enggak? Program tukar enggak bolanya? Speknya. Turun GB-nya. Anjing. Eh? Ada yang live. Coba cek dulu bolanya. Bang. Lag. Terus sini. Kata di kategori di bagian nominasi Jorjos mau gimana sih? Maksudnya sedikit ya. Sayang, sayang ayo. Ini lucu banget ya film ini. Biasanya di sini enggak sore. Enggak ada. Enggak ada. Beda. Tapi gua bingung kok bisa langsung kan sih main di sini. Orang tadi di bawah enggak se-item ini kan. Bukan ini kan. Gimana ceritanya Bang Miller? Hah? Ceritanya gimana? Kemarin jual udah lama kan mau kita jual kan sebetulnya gitu mau saya jual. Itu kan udah lama mau saya jual karena udah jarang kepake. Saya paling pakai mobil yang satunya kan. Yang dia bilang Lambo. Itu ada apa namanya? San Mori. Enggak pernah San Mori. Kepake jarang sementara kan. Sayang juga kalau kita pakai kita diemin lama-lama takutnya mesinnya rusak. Nah, gitu kalau diemin lama-lama pajak kan lumayan juga tuh pajaknya mobil gitu. Membazir lah. Kebetulan nawarnya itu sebetulnya itu tahun lalu saya sebar ke teman-teman saya yang jual mobil yang pernah saya posting juga waktu tahun lalu. Pertengahan tahun nih kalau nggak salah saya dan kebetulan lagunya baru kemarin dapat harga yang cocok itu baru kemarin dibeli sama salah satu pengusaha merasa rumah jemur. Kemarin juga ada telepon dari Bang B soal kredit-kredit itu Bang B gimana? Kredit-kredit mana? Pandangannya Bang B soal kredit itu gimana sih Bang? Kreditnya mana? Kredit-kredit barang kan Bang B udah jadi. Oke, ntar kredit. Emang saya gak pernah kredit barang?
bisa dicek. Kalau sebetulnya kita sebagai masyarakat bisa ngecek di biaya checking kan, apakah orang itu ada cicilan atau tidak, itu bisa dicek sebetulnya. Cuma masalahnya banyak banget orang-orang yang memanfaatkan situasi, orang-orang yang ya mungkin demi tujuan pribadinya, demi panggung, demi panjat sosialnya, dia menjadikan saya, dia mengatakan saya dengan hal-hal yang mungkin nggak ngarah, mungkin nggak langsung secara frontal nyebut nama saya, tapi dengan cara mengarahkan, dengan cara menggiring, udah ketebak arahnya ke siapa. Jadi ya dan saya percaya bahwa masyarakat itu orang pintar, tahulah menilai apakah omongan-omongan itu benar atau tidak. Bang Bey, masih nominasi berikut lagi nih, tahun ini gimana Bang Bey? Karena memang ini kembali prinsip ya. Alhamdulillah banget saya semenjak 2020, semenjak 3 bulan atau 4 bulan sebelum kenal Lesti, saya gak pernah lagi yang namanya terjebak dalam riba. Itu adalah jeratan, sebuah jeratan. Bahkan ketika kita memutuskan untuk beli sesuatu pun, apapun itu sekarang, apalagi sekarang ya, sekarang itu kita udah saling berdiskusi, kita udah saling netapin kebijakan di mana kita jangan sampai kita ada cicilan. Baik itu cicilan yang ada bunganya, cicilan yang tidak ada bunganya, apalagi nggak ada bunganya gitu, sampai kita begitu. Bang, tahun ini masuk nominasi Gorgeous Dad lagi, tidak? Iya, sebagai Gorgeous Dad, gimana dari keluarga nih sama tahun ini, Bang? Sama BBL. Iya, apa namanya? Ya, seneng pasti ya, bisa kembali dapat sebuah kesempatan untuk masuk nominasi Gorgeous Dad. Meskipun saya merasa layak tidak layak sebetulnya untuk dinobarkan nominasi Gorgeous Dad, karena menurut saya masih banyak ayah-ayah keren di luar sana yang lebih layak. Tapi ada kali kedua nih, Bang Bi, kan itu mungkin banyak kenangan. Bisa mempertahankan gak sih, Bi? Kayak tahun kemarin. Tahun lalu saya menang ya? Iya. Iya.